Mbak, Drupadi tidak untuk dipakai. Pilihan Sri Kandi bukan untuk disoraki. Dalam kebutaan Gandari, kami mampu mengampu menjelma hibas. Tiada rabu, kukur, laksana amba menempuh api suci. Ya, itu satu lagi. Sebenarnya saya mau membawakan sebuah puisi tribut buat salah satu fellow penyair saya yang saya kenal, namanya Victor Heringer. Dia dari Brazil. Tanggal 7 Maret 2018 kemarin dia baru saja meninggal di Kota Marana. Saya kenal dia bulan Oktober karena membantuin dia di salah satu acara sastra itu. Terus tiba-tiba dapat kabarnya lagi. Saya ternyata di rumah masih ada puisinya dia. Jadi saya menerjemahkan puisinya dari bahasa Portugis. Saya menyebut judulnya, dan ini puisi yang paling saya ingat. Judulnya Invocação das Leicas, atau yang saya terjemahkan menjadi Doa Orang-orang Tak Beragama Berjiwa Bebas. Oh jiwa bebas, peri-peri tepi bintang, anak gadis Urania dan dinginnya perang. Lihatlah kami kaum papa yang tak berarti apa-apa. Kami pernah tinggal di pinggir ruas Moskow, pernah mampir melipir di kosmodrom. Kami cuma bisa merengek. Kami anak anjing yang minta disayang, sendiri telanjang di gurun membentang, di depan tenda jualan kentang. Kami cuma bisa merengek. Kami mengalahkan detak jantung yang tak dialihkan oleh siapapun, tanpa suara menyeruak dalam sunyi. Kami cuma bisa merengek. Kami memusuhi distraksi, pijakan segera pejalan kaki mengukir gilasan aspal. Pada mereka yang bermuka tebal, kami cuma bisa merengek. Kami suka pohon yang teduh, serta air yang diseduh. Kami punya nama untuk semua hal, termasuk yang kelahiran. Kami cuma bisa merengek. Kami punya tulang rusuk rusak permanen, dan jari tangan yang tumbuhkan kekerasan. Kami cuma bisa merengek. Kami adalah belek mata dan sariawan di lidah, kaktus di jendela, dan kesedihan anjing-anjing polisi. Kami cuma bisa merengek. Kami gigit telinga teman, membuatnya berdarah-darah, lalu gila kepadanya. Kami cuma bercanda. Kami cuma bisa merengek. Kami di sini, di pavilion jagat iraha, madureira, piedare, jagat inyauma, kami cuma bisa merengek. Kami tidak pantas ikut misi antariksa. Kami hanya seonggok daging kotor tanpa asa, yang tak akan menyintas di luar angkasa. Kami cuma bisa merengek. Kami tak mewarnai diri dengan debu komet. Kami tak menghujani diri dalam nebula. Kami tak mati di supernova. Kami bukan pilar-pilar penciptaan. Kami cuma bisa merengek. Aku mendengar jeda di pidato Michael Collins berputar sendiri sementara Buzz dan Armstrong pergi ke dunia. Awalnya bumi berukuran laksana gajah sekarang. Awalnya bumi adalah banteng yang berenang dalam lava. Cahaya meluluh lantakan rawa-rawa yang kemudian mengganda. Hidup tercipta dari busuk jernih mata. The secrets of evolution are death and time. Datanglah manusia mendirikan menara besi, merayakan ruang-ruang pribadi mereka. Lalu manusia menatap pada gurun, karena di sana mereka berkaca pada kita.
Di tangan anak kecil lah malam pertama kali diciptakan. Awalnya, perempuan berkaki telanjang menenggelamkan diri dalam pasir, membiarkan darah di antara kaki mengalir. Untuk pertama kalinya, bulan terlihat lembut dan hangat. Awalnya, laki-laki memburu binatang berkulit hitam lalu memakainya pada diri sendiri dan di permulaan hujan. Mereka pergi ke sebuah ladang bersama menunggu sesuatu. Air semakin keruh, lalu mereka menangis lantaran tak dapat berdiri bersama belakang.